Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rapat TV? Saat ini saya sedang berada di gedung A Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kampus Sudirman UIN Raden Patah Palembang. Tempatnya pada Jumat 16 Agustus 2024 tengah dilaksanakannya kegiatan Jalan Sehat oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Dari Kita, Oleh Kita, dan Untuk Kita. Berikut liputannya. Kegiatan Jalan Sehat Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 dengan tema Dari Kita, Oleh Kita, dan Untuk Kita dilaksanakan secara langsung di Kampus Sudirman Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang pada Jumat 16 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Dekan, Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pimpinan dan Timbang Sumsel Babel Syariah, KJP UIN Raden Patah Palembang, serta Sivitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kegiatan ini dibuka oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemudian dilanjutkan dengan Jalan Sehat yang dimulai dan diakhiri dari Gedung A Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan rute mengelilingi lapangan bola Kampus Sudirman UIN Raden Patah Palembang. Setiap peserta juga akan diberikan kupon untuk mendapatkan door prize setelah Jalan Sehat selesai. Bank Sumsel Babel menjadi salah satu sponsor yang memberikan dukungan berupa hadiah untuk memeriahkan Jalan Sehat pada hari ini. Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Patah Palembang dan juga sebagai bentuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dr. Ahmad Syarifuddin MA menyampaikan tujuan dari kegiatan ini selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga sebagai bentuk mensyukuri kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Baik, terima kasih. Hari ini alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan kegiatan Jalan Sehat ya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Gedung A startingnya, kemudian mengitari lapangan UIN Raden Patah Palembang kembali lagi ke Gedung A. Tema dari kita, oleh kita, untuk kita sesungguhnya itu adalah spontan saja, karena memang kegiatan ini tidak muluk-muluk. Jadi alhamdulillah dari kita itu adalah kegiatan ini diselenggarakan oleh dari pimpinan dekan, para wakil dekan, kemudian para kaprodi, dosen, dan pendid. Jadi kita modalnya itu dari kita. Jadi saya alhamdulillah bisa memberikan hadiah door prize para wakil dekan dan dosen, dan tadi itu ada yang membeli hadiah sendiri untuk kegiatan ini, ada yang kemudian memberikan kontribusi. Alhamdulillah dari 50.000, 100, 200 dan sebagainya itu terkumpullah untuk bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Nah, dari kita ya. Kemudian oleh kita yang menyelenggarakan bukan orang lain, kita sendiri. Semua kita lihat ya. Kalian bisa lihat tuh dari panitianya juga orang-orang Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, kemudian untuk kita ya nanti yang dapat juara, yang dapat hadiah juga kita juga. Jadi kita dan seluruh apa keluarga ya, keluarga dari dosen dan pendik yang sempat dan bisa dilibatkan dalam kegiatan ini. Nah, hari ini sama-sama memeriahkan, tujuannya adalah untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, yang menjadi daya tarik utama pada kegiatan pagi ini yaitu jalan santai. Yang pertama yaitu masalah hadiahnya ya, hadiahnya cukup banyak dan sponsor dari semua Sivitas Akademi Fakultas Dakwah juga berpartisipasi semua. Dan ini kita tahu ya di akhir masa-masa jabatan juga dari para dekanat. Nah, mungkin karena selama ini juga tidak dirayakan ya, baru kali inilah yang semeriah ini. Mungkin itu daya tarik sehingga pesertanya cukup banyak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nanda Albiansa, reporter Rapa TV, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Rapa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.